Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Vian Semut Channel Tour Room. Kita hari ini tour room lagi guys, yaitu tour room hot room tour hotel Zui Palembang guys ya tuh. Ini kartunya seperti biasa The Zuri Palembang. Ini kita room tournya di kamar yang twin guys, jadi bednya ada dua. Oke, langsung aja kita masuk ke ruangan kamar mandi ya. Nah, sebentar kita lihat dulu sepintas itu guys. Ruangannya nggak terlalu besar. Maaf sekali lagi agak acak-acakan karena udah dipakai duluan. Dan di situ seperti biasa ada hair dryer dan sabun, dan ini sikat gigi guys. Sikat gigi dan sisir, dapat sisir ya. Ini sabun batangan dan tisu. Ini sabunnya dapat dua ya. Itu odol yang lainnya bawa sendiri. Dan di sini pasti cermin ya. Dan ini untuk kita cuci muka, untuk kumur-kumur, ada air panas dinginnya juga guys. Seperti biasa ada tempat sampahnya, pasti untuk tisu toilet ya. Nah, di sini WC-nya duduk, zaman sekarang duduk semua. Oke, langsung kita masuk ke ruangan mandi atau shower room. Nah, oke, ini seperti ini guys, ruangannya kaca semua. Jadi di situ ada keran air panas dan air dinginnya guys. Jadi kerannya ada dua, yang satu di bawah, nah ke bawah, dan yang satu di atas shower guys. Dan di sini untuk sampo nya itu sabun muka bawa sendiri ya. Oke, itu aja untuk shower room. Langsung kita keluar aja. Itu dia toiletnya ya. Nah, kita langsung ke ruangannya. Ada apa aja di ruangan ini? Kita langsung di meja kasurnya. Sebelumnya ini ada telepon yang pasti. Terus di sini ada dua kertas dan satu pensil. Yang ini untuk kita komentar, guys. Wah, keren hotel ini. Jadi menerima komentar apapun. Sebentar, di sini ada lampunya guys tuh. Kalau nggak kelihatan, dihidupin aja lampunya itu guys. Tuh, bisa ditekuk-tekuk. Oke, di situ ada LED TV. Sebelah kanan bawah tuh ada WiFi dan passwordnya guys. Di situ juga WiFi-nya ada guys. Ini acak-acakan. Itu bawa sendiri. Semua printer tuh bawa sendiri. Oke, langsung aja ke hidangannya. Ini ada pop mie guys, tapi di sini ada ininya apa, harga-harganya. Pop mie 15.000, aqua, air mineral, soft drink, ada sini semua guys. Jadi kita minum nanti bakal masuk ke nota kita guys pas check out. 15.000 guys pop mie di hotel, gile. Oke, ini di sini ada kopi, Nescafe dan teh Sosro, dan cuman ada 4 gula, 2 gula, 2 creamer. Nah ini yang gratis cuman ini guys, ini dapat gratis, tapi kalau yang besar itu bayar 15.000 juga. Ya, di sini ada dua kursi. Oh, di sini ada kulkas, guys. Di dalam kulkas ini juga nggak gratis. Ini juga bakal bayar, guys. Kalau kita minum nanti bakal bayar. Itu ada dua kursi dan ini lemarinya full kaca, guys. Kita buka. Oke, seperti biasa di dalamnya ada ada baju-baju, gantung, ada gantungan baju sebenarnya sih guys ya. Lampunya keren dan itu ada apa, untuk nyimpen duit, apa lupa namanya. Ya langsung aja kita lihat pemandangannya ya. Kita lihat luar. Wow, itu dia guys pemandangannya, rumah-rumah padat banget ya guys ya. Di situ ada jembatan Ampera. Oh, nggak kelihatan ya, nanti kita zoom ya, lihat dulu
Di sebelah kanannya juga ada jembatan Musi 2 guys. Jadi jembatan besar di Palembang ini ada dua, satu Ampera, yang satu jembatan Musi 2 ya. Oke, kita lihat dulu jembatan Ampera dapat nggak ya, kita zoom sebentar. Nah itu guys, tuh kelihatan kan, itu adalah jembatan Ampera, nggak ada lain, nggak ada bukan, yang seperti itu adalah Ampera Palembang guys, cuman ada di Sumatera Selatan. Yoi, kita shoot ke kanan perlahan-lahan. Palembang padat juga guys ya. Oke, nggak salah ya, di sini kota besar juga guys, macet. Nah itu dia jembatan Musi 2 nya guys, itu gede juga guys. Ini hotel tertinggi di Palembang ini guys, Hotel Zuri. Dia adanya di Transmart kalau nggak salah, dia kerjasama sama Transmart deh kalau nggak salah ya. Nah ini dia bed twinnya, ada dua bed dan lukisannya cuman ini guys, kayak cetan ini guys, nggak tahu temanya apa. Dan di situ ada AC dan LED TV, kira-kira 32 inch deh LED-nya. Di situ ada banyak inian hotel, apa namanya, fasilitasnya di situ diterterakan di TV-nya guys, ada WiFi-nya juga, pasportnya juga ada guys di situ. Dan di pojok atas itu ada tanda anak panah untuk kiblat kalian yang muslim. Nah, itu guys, jadi kiblatnya ke arah sana. Itu sangat penting guys. Oke. Kayaknya itu aja deh. Oh iya nih, bentar, satu lagi ada ini, karena room nggak ngerokok ya, nggak kehabisan, dapat, jadi dapat room yang nggak boleh ngerokok. Di sini ada alarm untuk asap guys, jadi kalau kita ngerokok itu bakal hidup dan bakal ngeluarin air. Hati-hati kena denda kalau ngelanggar. Oke, mungkin itu aja video room tour dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan hidupkan lonceng notifikasinya biar kalian tahu video terbaru dari Vian Semu Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.